Bolu Pavilion Amarta Lantai 3 RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Keselamatan Anda adalah keutamaan kami. Kami akan menunjukkan prosedur keamanan dan keselamatan pada saat terjadi keadaan darurat. Ballroom Pavilion Amarta Lantai 3 RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang telah dilengkapi fasilitas penanganan keamanan darurat yang sangat memadai, seperti dengan adanya kontrol sistem yang dimonitoring selama 24 jam, alat pemadam kebakaran, pendeteksi asap, fire sprinkle, sistem pengumuman publik, jalur evakuasi, alarm darurat, dan titik kumpul. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan kepada petugas. Jika mampu, padamkan api dengan apar yang berada di dalam gedung. Gunakan semua pintu yang terbuka sebagai jalur evakuasi di saat keadaan darurat. Apabila Anda mengenakan sepatu berhak tinggi, kami sarankan untuk dilepas agar mempermudah saat berjalan dalam proses evakuasi. Jika Anda terjebak dalam kepulan asap kebakaran, tutup hidung dan mulut dengan masker, tisu, atau sapu tangan basah. Kemudian, berjalanlah dengan posisi rendah atau merangkak, karena dengan posisi ini akan memudahkan Anda untuk bernapas. Lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Jangan menggunakan lift, ikuti petunjuk jalur evakuasi dan petugas akan memandu ke titik berkumpul. Titik kumpul berada di halaman depan Pavilion Amarta RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan Anda, lindungi diri dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Jangan berlari keluar, hindari benda yang menggantung, hindari area kaca, gunakan metode drop, cover, and hold on. Selalu berhati-hati saat melangkah dan gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, bahwa ada larangan merokok di kawasan RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Jagalah kebersihan lingkungan Anda dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas.